Kobi bekerja sama bersama Mola dan One Pride MMA Indonesia, membuat sebuah program yang bernama The Fight Academy. The Fight Academy adalah sebuah program untuk mencari bibit-bibit atlet bela diri Indonesia, yang akan dipersiapkan untuk berkompetisi dalam promosi tingkat dunia. Program ini merupakan kerjasama bersama Graham Boylan dari promosi MMA Cage Warriors, yang sebelumnya mempromosikan juara-juara UFC seperti Michael Bisping, Conor McGregor, dan Joanna Jędrzejczyk. Seleksi Fight Academy akan digelar di Bali pada 17 sampai tanggal 21 Desember tahun 2022 mendatang. Seleksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Cage Warriors, Graham Boylan, dan kepala pelatih program ini, Mark Fiore. The Fight Academy akan menjaring 20 atlet Indonesia terbaik saat ini, untuk melakukan pelatihan secara intensif di Amerika Serikat selama 3 bulan. Sama seperti JK Saragi, pelatihan ini akan diawasi langsung oleh pelatih Mark Fiore yang akan menjadi pelatih kepala dalam program tersebut, di mana para atlet akan dipersiapkan untuk bisa mendapatkan kontrak dari promosi elit dunia. Dikutip dari One Pride Net, Mirwan Suwarso yang merupakan perwakilan dari Mola mengatakan, program pelatihan intensif yang kami sediakan bagi JK Saragi selama persiapan Road to UFC, terbukti membantu meningkatkan performa dan kemampuannya untuk menghadapi lawannya dari Korea Selatan. Kini bersama Kobi, kami mencoba memberikan peluang yang sama kepada lebih banyak lagi atlet bela diri Indonesia, dengan harapan ada banyak lagi petarung-petarung tanah air yang bisa mengharumkan nama bangsa di pentas internasional, ungkap Mirwan Suwarso.